Kembali lagi bersama Mbah Tita yang paling hebat di dunia universe ini. Di dunia universe? Oh iya, di dunia paralel ini. Ada telepon. Halo. Jadi hari ini, jadi saya baru saja membuat open question. Tanya saya apa saja, akan saya jawab di video berikutnya. Ayo buruan. Di Instagram saya ada notif. Ya, nanti jadi Bu Desi bisa membacakannya untuk saya. Jika saya tidak mau menjawab pertanyaan ini, sakit. Saya akan dicoret-coret lah ya, dengan blush on kesayangan saya. Jadi silakan bacakan pertanyaannya. Balikan yuk. Balikan sama siapa? Bagi saya balikan itu hanya mengulang kesalahan yang sama. Gas apa kompor? Gas, karena saya suka ngegas. Jadi saya cita-citanya juga pengen punya warung gas gitu. Jadi pas. Kentut diam-diam itu bau. Karena nyenggol tai. Menurut gak konsen. Menurut mama. Halo. Ya, lagi telepon. Halo. Menurut ya. Mama, gimana kalau kita mencintai seseorang dalam diam? Itu urusan Anda. Tips biar perjaka kembali dong. Hindari sabun. Tips supaya cantik dong. Perawatan itu sulit ya. Aku gak tahu. Tips perawatan cantik, gimana? Bahagia saja lah. Karena bahagia membawa kecantikan. Jadi Pepsi di mana? Ada di Indomaret, Alfamart. Jangan dibolak-balik, Indomaret, Alfamart. Ya lo. Cara ngatasin haters cabul gimana? Saya ini tidak punya solusi untuk haters cabul. Kenapa? Biri aja. Saya kasihan jadinya. Masa ngeliat foto cantik di Instagram saja sudah sang nih. Aduh, kebiri dipecok itu langganan saya mau. Kalimat buat para haters. Anda ngatain saya yang kaya. Kapurnya kak, kapurnya untuk membantu menjadi sarjana. Kalau pacaran enaknya ngapain? Senang-senang. Pacaran kok, jadi ya, apa namanya? Apa? Pacaran kok nyusahin. Pacaran untuk berbahagia, bukan untuk bersedih-sedih. Sedih-sedih tinggalin saja. Piamanya nggak ganti? Enggak, ini sudah. Ini makanya seragam itu. Gatel, ibu gatel. Gatel, sudah tidak dicuci selama seminggu. Siapa yang buluan? Siapa yang buluan? Bulu ketek saya. Make a U-turn. Mama kalau pakai make up tetap flawless and cantik. Rahasianya apa sih, Mak? Karena saya sering perawatan menggunakan macam-macam tumbuh-tumbuhan dan rempah-rempah. Ya. Makan saja. Cara cepet kaya gimana? Bosan jadi budak korporat. Saya juga. Ikan untuk dimakan, makannya makanan. Pernah ngalamin hal yang memalukan nggak pas manggung? Kalau pas manggung sering sekali karena banyak, karena saya aja sering memalukan. Jadi udah. Siapa saja. Penemu engsel pintu? Saya. Kenapa bebek bunyinya wek wek wek? Karena kalau mau kowok-kowok itu gua. Apa yang membuat mama menjadi se-hyperaktif itu? Gak tau, saya juga bingung gitu, karena saya capek gitu. Tapi kadang saya tuh, kalau misalnya lagi diem, kan ditanya, kok lu diem aja sih gitu di teman-teman sekitar. Saya jadi bingung, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Diem ditanya. Gigi mak, berapa banyak? Kebetulan di depan ada 3, kak.
total jumlahnya. Giginya ada berapa? Cita-cita mama apa? Jualan gas dibilang. Amin ya Allah, gue punya toko material. Biasanya kalau buka pintu Indomaret suka ditarik atau didorong? Kalau misalnya ada tulisannya tarik ya saya dorong. Kebalikannya, kalau misalnya dorong saya tarik gitu. Cukup sudah sesi bersama saya hari ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Udah ya, capek deh gue. Aku benci profesi ini. Udah, pisang doang langsung. Thank you.